kenyataan yang boleh diberikan atau digambarkan tentang anak-anak pelakon Rita Rudani, yang mana semua orang pun tahu anak-anak Rita meminati sukan bola sepak. Tidak habis di situ, Rita juga dilihat memuat naik video serta gambar-gambar throwback anak-anak bersama bekas suami, sekaligus mengundang kata-kata dan juga perhatian netizen di luar sana. Apa cerita Rita? Jawab sikit. Sejak akhir-akhir ini, nama Rita dan juga anak-anak kembali menjadi bualan orang ramai. Yes, meletup-letup. Ramai netizen yang bersimpati dan juga ada yang sebab apabila Rita memuat naik video membawa anak-anak Rita melihat perlawanan separuh akhir bola baru-baru ini kan. Jadi apa komen Rita tentang itu? Sebenarnya bukan nak bagi simpati ke, nak bagi viral ke tak. Memang plan nak bagi dia rasa. Kalau nak pergi stadium, biasalah jam apa semua kan. Kata kat dia orang, jom kita pergi tengok kedai mamak nak. So, dia orang happy. Dapat buat anak happy macam tu pun dah rasa macam blessed. Tu orang cakap Rita memberi pengalaman lah kepada mereka kan. Tapi ada juga orang-orang di luar sana mengatakan macam tidak sepatutnya mereka duduk di kedai mamak. Sepatutnya mereka diberikan seat VVIP kerana yang bermain adalah ayah kandung mereka sendiri. Jadi apa komen Rita tentang itu? Pada saya tak kisah pun sebenarnya tengok kat mana-mana, kat TV ke apa ke. Di mata orang tengok macam tak manis kan, bapak sendiri main apa semua. Tapi saya tak ambil hatilah. Ada pula anak itu request nak bapak baru pemain bola juga. Bila kes anak saya minta daddy baru footballer, saya rasa macam kelakar. Lepas tu ada sambungan sebenarnya. Yang sambungan tu nak dengar tu macam tak dekat mana-mana ni. Besoknya dia kata dekat saya, Mami, Ryan dah tahu dah siapa footballer yang paling famous kat Malaysia. Ayah tu boleh jadi daddy Ryan. Siapa tu? Ini gurauan ya. Anak dia tak tahu apa-apa eh. Saya dengar pun saya nak tergelak tapi saya tahan. Siapa Wira Syed, Mami? Saya macam Allah, anak ikan bilis tu. Ada juga benda-benda yang mungkin agak membuat Rita rasa bengang. Kenapa saya tak tahu lah. Saya nak tanyalah. Saya dengar-dengar ada pihak seakan-akan mungkin tidak berpuas hati dengan statement-statement yang dikeluarkan Rita. Apa benda tu sebenarnya? Saya pun tak tahu apa yang dia tak puas hati. Saya keluarkan pasal anak saya. Dah itu bapak dia. Saya nak jelaskan, dulu anak saya kecil. Jadi tak guna pun kalau saya cakap banyak dengan dia. Ni bapak kau, bapak kau, bapak kau kan. Bila sekarang, dia orang dah pandai kawan-kawan bagi tahu. Bapak awak main JDT, nombor 7. Saya ingat bapak awak dah mati. Lepas tu dia jawab balik, no, my father run away, dia kata. Adakah Rita rasa macam mungkin di pihak rasa tak sedap hati ataupun apalah kot? Mungkin ada yang menganggap bahawa Rita sengaja untuk mempamerkan kemesraan antara ex-husband dulu bersama anak-anak. Orang cakap tak payahlah nak cungkir-cungkir balik gambar-gambar lama. Sebenarnya saya nak beritahu, saya dulu sebelum awak. Jadi tak salah. Saya tak letak gambar saya dengan dia eh. Saya letak gambar anak saya dengan dia. Ada orang sampaikan pada saya, baguslah dia nak jumpa anak-anak. Alhamdulillah hampir 6 tahun kot tak berjumpa. Dalam masa 6 tahun tu tak ada macam berhubung ke apa ke, telefon ke tak ada? Tak ada. Video call tak ada? Tak ada. Video call tidak ada. Nak nanti kan kata merampas suami orang. Tak naklah merampas balik. Tak naklah orang kata kita nak pass baton balik. Yang mendoakan supaya korang berbaik, tapi berbaik sekadar untuk kepentingan anak lah. Saya tak pernah bergaduh dengan dia pun. Jadi kalau nak doa yang baik-baik, alhamdulillah. Bagi saya, yang mana yang kecam tu, kalau tak boleh mendoakan orang dengan elok, baik doa untuk dia sendiri. Dia dapat hidayah. Ada tak macam DM ke, message ke? Tak ada, tapi biasalah. Teknologi canggih ni, orang forward, jadi tersampai kat saya. Saya pun macam pelik lah. Kenapa nak kena mengutuk-ngutuk saya, nak pilih-pilih saya dekat IG? Apa salah saya kat dia? Angkat geng. Tengok macam sister. Sister seorang je, relax je. Tak angkut geng pun. Main lah, tak puas hati main cakap depan sister, main. Saya nak tanya Rita sendiri lah, personally. Adakah Rita rasa Rita akan berbaik dengan Aidil demi anak-anak? Saya tak kisah, sekarang pun saya boleh baik. Hai Aidil, call saya. Itu mengundang. Saya tengok ni betul. Call sister, anak-anak sedang menunggu. Memang kena marah lah kalau macam ni raya. Kalau kita nak kena cakap macam mana? Tak, saya nak menyampaikan pesanan kat dia. Saya tak ada nombor phone dia. Serius, tak ada nombor phone dia? Tak ada. Di kesempatan inilah, di hati yang luhur sebagai ex ni. Nak cakap apa kat dia? Hai ex. Rajin-rajinlah kau saya untuk anak-anak. Saya okey je. Saya tak marah. Saya mesra alam. Sehari 5-10 kali pun okey je untuk anak-anak. Sehari 5-10 kali? Nombor you tak tukar kan? Tak tukar. Sebab tu I tak tukar idea. I tak tukar nombor. I masih tinggal di rumah yang sama. Kenapa kita rumah? Takut dia ingat saya pindah ke apa kan? Semua kenangan-kenangan lama tu ada kat situ lagi. Dan saya masih di tempat situ. Saya rasa boleh kita stop lah interview ni kan? Aku yang kena pukul kan? Nak sangat kan tanya kan? Sister cakap lah. Nanti mesti ada orang kecam sister kat IG.